apa masih lama abis bongkar Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari lapangan Banteng di acara Flora 2022 ya, pameran flora dan fauna 2022. Kemarin saya sudah sempat kesini, tapi kayaknya standnya belum lengkap semua. Jadi kali ini saya kembali mendatangi tempat ini ya guys. Saya mau keliling-keliling. Dan ini hari Minggu, jadi terlihat lebih ramai dari kemarin. Dan tempat ini masih menjadi favorit bagi para pengunjung. Ya, di sini tuh. Nah, buat kalian pecinta bunga-bungaan, nih surganya guys, silahkan datang ke sini. Sampai tanggal 26 ya, September. Dan bukanya tadi saya tanya dari jam 6 pagi sudah buka guys. Ayo yang pecinta tanaman hias, silahkan merapat kemari. Dan penggemar pakis-pakisan gantung, tanaman gantung, ini dia guys. Nah ini anthurium. Nah, ataupun kalian penggemar bonsai. Ini banyak pilihannya. Orang pagi-pagi lalu pulang minuman, orang nggak takutin. Lo takut? Kan udah kebanyakan. Ini ramai banget guys. Ih, ular. Ngeri. Nah kalau ini hewan peliharaan, kelinci. Tuh. Nah ini dia penggemar burung juga, silakan merapat ke lapangan Banteng guys. Ini burungnya jinak-jinak banget. Burungnya nggak nengok-nengok. Nah,
apaan nih, iguana ya. Iguana. Lanjut kita lihat. Wah, ini ada penyu-penyu mungil, guys. Penyu. Ih, geli tikus. Hamster geli. Ini apa nih bekantan di? Oh. Ikan. Nih buat kalian penggemar hewan peliharaan. Wah. Ini ada ayam hias, guys. Kita kan melanjutkan keliling-keliling. Nah, kali ini standnya udah benar-benar terisi semua ya. Ini satu bulan dari tanggal 26 Agustus sampai 26 September dibuka dari jam 6 pagi sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Dan itu tuh yang lagi terbang tuh hewan peliharaan itu ada jerapah tuh. Jerapah terbang. Nah, ini sentra kuliner, guys. Kalau kalian lapar silakan datang ke bagian belakang. Di sini sediakan berbagai macam kuliner. Ih, ini keren-keren banget nih pohon-pohon, apa sih namanya ya? Pengen beli, rumahnya jauh, padahal mah keren. Wow banget, guys. Nih lu yang butuh pot, butuh pupuk ada di mari, dah lengkap. Ih. Nah, ini masih lumayan harganya 75.000, guys, nih daun merah. Dan di ada anggrek. Iya, ada biasanya kita lihat. Nih para penggemar anggrek. Anggrek, guys. Wow. Nah, ini berbagai macam bonsai. Kombucha gitu. Memang banyak burung liar di sini juga.